Pada spoiler sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Babata sangat tertarik terhadap Hong dan Dewa Petir Lei Shen, karena mereka berdua merupakan salah satu jenius yang ada di alam semesta ini. Mereka memiliki domain, yang mana itu merupakan kemampuan, yang bahkan seorang level universe di alam semesta ini, tidak memilikinya. Oke, kita langsung saja masuk ke spoiler terbarunya. Larut malam, kedua pejuang terkuat di bumi itu, sedang memperhatikan layar yang ada di komunikator arloji mereka. Mereka membaca teknik yang dikirim oleh Lo Feng. Ya Tuhan, ini sangat mengagumkan. Nine Stage Thunder Blade-ku benar-benar tidak ada artinya, jika dibandingkan dengan teknik ini, ucap si botak Lei Shen. Lalu Luo Feng berkata, melatih fondasi adalah yang paling penting, karena itu, dapat meningkatkan kemampuan dengan cukup cepat. Tanpa fondasi yang kuat, kau akan menemui hambatan karena fondasi yang kurang, dan kelebihan fondasi yang kuat ini akan dirasakan saat kalian naik level, dari level Star Traveler ke level Star, lalu seterusnya. Ini adalah sesuatu yang diberitahukan oleh Babata, ucap Lo Feng. Baiklah saudara ketiga, bahkan sebelum Nirwana Agung, aku sudah berlatih seni bela diri, aku juga jelas tahu bahwa fondasi itu sangat penting, ucap si botak Dewa Petir Lei Shen sambil melambaikan tangannya ke arah Lo Feng. Panduan rahasia ini sangat bagus dan terlalu mengesankan, berhenti menggangguku untuk membacanya, ucap si botak Lei Shen. Dasar bajingan, gumam Lo Feng pelan, ini benar-benar teknik yang mengesankan, ucap Hong sambil menatap Luo Feng, ekspresinya terlihat bersemangat. Lo Feng, teknik ini sangat mendalam dan sangat tepat, dan juga dijelaskan dengan jelas, bahkan ke titik di mana beberapa hal yang harus diwujudkan secara alami. Ini sangat mengesankan, ucap Hong. Lo Feng tertawa mendengar itu, tentu saja itu mengesankan, karena ini adalah teknik dari Master Hu Yanbo, pemilik bintang meteorit yang agung. Master Hu Yanbo juga memiliki 9 bawahan yang merupakan pejuang abadi. Dengan 9 pejuang abadi ini saja, mampu memberikan teknik dan pengalaman yang sudah mengesankan, apalagi Master, yang telah menghabiskan berjuta tahun untuk mengumpulkan teknik semacam itu. Bahkan di alam semesta, ini adalah salah satu teknik terbaik. Sebelumnya, Hong dan si botak Lei Shen hanya mengandalkan kemampuan sendiri untuk menciptakan sebuah kemampuan, namun setelah melihat teknik yang diturunkan langsung oleh Master Hu Yanbo, semua kemampuan mereka sebelumnya bukanlah apa-apa. Batas tubuh fisik untuk mengembangkan energi adalah 100 kali lipat. Hanya pada level ini, seseorang dapat dikatakan menggunakan energi ledakan di tubuh secara maksimum. Artinya, kekuatan kasar dari pejuang rata-rata di bumi hanya menggunakan sekitar 1% dari kemampuan tubuh fisik mereka. Bahkan level tertinggi dari Nine Stage Thunder Blade hanya menggunakan maksimal 7%. Dan untuk melepaskan 100% kemampuannya, maka seseorang harus mencapai batas teoritis tubuh mereka, dan untuk mengembangkan energi hingga 100 kali lipat, itu merupakan hal yang sulit dan sangat sulit. Bahkan para penguasa sektor di alam semesta kesulitan melakukannya. Sama seperti kekuatan otak seseorang, kekuatan otak Lo Feng sebelumnya diketahui sebanyak 22%. Artinya, dia hanya menggunakan 22% dari otaknya, dan untuk manusia biasa, mereka hanya akan mencapai 1% saja sudah lumayan, karena untuk memperluas pikiran seseorang hingga 60% dan 70%, itu sama sulitnya dengan mencapai langit. Haha, kalian berdua silahkan lanjut membaca, tapi ingat, kalian tidak bisa memberikan ini kepada orang lain, ucap Luo Feng menekankan. Bukankah kita sudah bersumpah sebelumnya atas nama bintang meteorit? Tenang, ucap si botak Dewa Petir tertawa, Hong juga mengangguk. Di dalam ruang virtual Luo Feng, kastil merah darah terlihat di dalam ruang pelatihan. Mengenakan jubah hitam, Babata duduk di atas meja, satu tangan memegang sebuah apel, ia menatap Luo Feng, Hei Luo Feng, pemahaman Hong dan Dewa Petir Lei Shen sangat tinggi, bahkan dengan kemampuan mereka sendiri, mereka dapat memiliki domain mereka sendiri. Pengerahan tenaga mereka juga telah mencapai 6 hingga 7 kali. Sekarang dengan petunjuk teknik ini, pasti mereka akan ada kesempatan besar dalam peningkatan kekuatan mereka dalam waktu dekat ini. Aku tahu, ucap Luo Feng sambil memegang buku teknik. Kemudian Babata ingin mengatakan sesuatu. Luo Feng menutup buku itu, dan memandang Babata, katakan apa yang ingin kamu katakan. Babata lalu mengerutkan bibirnya, sangat sederhana. Apakah kamu ingat, ketika kamu pertama kali datang ke sini, apa yang aku katakan, lalu aku akan memberimu petunjuk, ini tentang fondasi. Tentu saja aku ingat, katamu,
Aku perlu menggunakan waktu 50 tahun untuk naik ke level bintang atau star, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Sebenarnya aku bisa mencapai level star hanya dalam waktu 3 tahun. Namun jika fondasi tidak kokoh, maka saat aku ingin mencapai level universe, aku akan mengalami kesulitan, ucap Luo Feng. Benar, ucap Babata mengangkat kepalanya. Namun, sekarang telah berubah, seketika Luo Feng mengerutkan alisnya mendengar itu. Dari level Star Traveler tingkat 9 ke level Star tingkat 1, dan seterusnya, setiap fase, setiap hambatan, mereka adalah tahap yang mengubah hidup dan evolusi seseorang. Ini sangat-sangat sulit, Babata tersenyum sambil memandang Luo Feng. Itulah mengapa, dasar-dasarnya sangat penting, yakni adalah fondasi, namun, sekarang banyak hal telah berubah. Berubah? Luo Feng tiba-tiba mengerti, saat ini inti jiwamu adalah dunia internal. Ucap Babata berkata, dengan pertumbuhan dunia internal, pertumbuhan tubuh fisikmu tidak lagi memiliki hambatan seperti pejuang pada umumnya. Iya, aku tahu, ucap Luo Feng mengangguk, dunia internal membutuhkan logam dalam jumlah besar untuk tumbuh. Dunia internal Luo Feng saat ini adalah level bintang tingkat 3, jadi, seluruh tubuh Luo Feng, baik itu bentuk tubuh monster tanduk emas dan tubuh manusianya, mereka hanya bisa mencapai level star tingkat 3. Dan sebaliknya, jika dunia internal Luo Feng tumbuh ke level alam semesta atau universe tingkat 1, maka jiwa Luo Feng dan dua tubuhnya akan dapat mencapai level itu. Mereka dapat tumbuh terus-menerus, ketika saat itu tiba, mereka mendidih menjadi bakat. Jika dunia internal mode monster tanduk emasnya tumbuh, maka tubuh fisiknya juga akan tumbuh, dan untuk tubuh manusia Luo Feng, bahkan tanpa latihan pun, akan terus tumbuh juga. Kemudian waktu berlalu, dan pada saat musim panas, terlihat Luo Feng dan si botak Lei Shen sedang berlatih satu sama lain. Hingga di sekeliling mereka, dipenuhi dengan kilatan listrik milik si botak Lei Shen, dan saat di dalam domain, Dewa Petir memegang sebuah pedang berwarna hitam ungu yang terdapat energi petir, dan ketika tubuh Dewa Petir Lei Shen bergerak, maka akan menghasilkan guntur. Apakah menurutmu aku akan takut? Ucap Luo Feng tertawa. 32 pisau terbang langsung melesat, tanpa peraturan apapun, mereka terbang dan berhadapan satu sama lain. Ting, 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 bilah demi bilah berbenturan dengan pedang milik si botak tolol. Maksudnya si botak Lei Shen. Awalnya Luo Feng masih memberikan kesempatan kepada si botak Lei Shen, namun beberapa saat kemudian, kecepatan pisau terbang Luo Feng semakin cepat. Sial, ucap si botak Lei Shen, Dewa Petir Lei Shen merasa, seolah-olah saat ini ia sedang melawan 32 lawan yang sangat terampil, menghadapi serangan mereka yang terkoordinasi dengan sempurna. Lalu, Luo Feng menarik kembali pisau terbangnya, dan mengarahkan sebanyak 32 pisau terbang itu ke arah Dewa Petir Lei Shen. Dengan sangat cepat, pisau terbang itu melaju untuk menyerang. Berhenti, ucap si botak Lei Shen berteriak. Mengapa kita berhenti? Tanya Luo Feng. Setelah dipukul olehmu sebelumnya, apakah kau pikir aku akan membiarkannya terjadi lagi? Si botak Lei Shen bergumam, menjijikkan, meskipun aku sudah berada di level Star Traveler tingkat 9, dan ditambah dengan domainku sendiri, aku bahkan tidak bisa mengalahkanmu, kakak Hong lebih kuat dariku, dan sekarang bahkan adik ketiga lebih kuat dariku. Ini membuatku frustasi, dan membuatku kesal, ucap si botak Lei Shen. Mendengar itu Luo Feng tertawa, dengan menggunakan petunjuk rahasia, Dewa Petir Lei Shen dan Hong telah meningkat cukup banyak. Saat ini, Dewa Petir Lei Shen merupakan seorang pejuang level Star Traveler tingkat 9 dengan domain satu lapis. Dan untuk Hong, saat ini ia adalah pejuang level Star Traveler tingkat 8 dengan domain dua lapis. Mengandalkan metode pertumbuhan cepat dengan makan logam, kekuatan Luo Feng saat ini, selama setengah tahun, tubuhnya tumbuh dari level Star Traveler tingkat 3 menjadi level Star Traveler tingkat 5. Dan untuk kemampuan Master Mentalnya, Luo Feng saat ini adalah Master Mental berlevel Star Traveler tingkat 8, lalu kemampuan penggunaan kekuatan otaknya berada di 32%, dan saat ini dia sudah bisa menggunakan teknik yang bernama Formasi Ikan Todak Pesawat Ulang Aliknya. Dengan menggunakan formasi ikan todak ini, ia akan jauh lebih kuat daripada si botak Lei Shen dan seimbang dengan Hong. Saudara kedua, sekarang kamu sudah tahu perbedaan kekuatannya kan? Ucap Hong bercanda, kalau begitu, cepat dan pergi berlatih. Baik itu menambahkan lapisan ke domainmu, atau menerobos ke level star. Jika kau telah selesai, maka kau akan bisa melampauiku dan Luo Feng, ucap Hong.
Tingkatan kekuatan tenaga dibagi menjadi beberapa tingkatan, yakni fondasi, konsepsi, domain, dunia, dan yang terakhir adalah makhluk abadi. Setiap tingkatan itu juga memiliki beberapa lapisan, di tingkat domain memiliki 9 lapisan, beberapa prajurit level universe atau level lord, akan berjuang keras untuk mencapai domain lapisan ke-9, karena setiap lapisan, membutuhkan usaha, kerja keras, dan beberapa kesulitan lainnya. Dari level Star Traveler tingkat 9 untuk menerobos ke level Star, kesulitannya tidak lebih mudah daripada berpindah dari level 1 ke 9. Belum lagi lapisan domain bahkan lebih rumit, ucap si botak Leishen sambil mengusap dagunya. Kakak Hong, kau selalu mengatakan kepadaku bahwa saudara ketiga ini tidak normal, karena di usia yang begitu muda, dia telah menyusul kita dalam hal kekuatan, bahkan ketenaranku di masa lalu, sudah tidak ada yang mengingatnya, ucap si botak Mythic Glory perbatasan poin 600. Mendengar itu, Lo Feng dan Hong tertawa. Lalu tiba-tiba, jam tangan komunikasi arloji Hong bergetar, ia kemudian memeriksanya, ada sesuatu yang terjadi di aula beladiri Leidian, ayo segera kembali, ucap Hong. Si botak dengan cepat melambai dan segera terbang untuk pergi, dan selanjutnya, masing-masing dari mereka, kembali ke rumah. Lo Feng terbang di atas benua Cina, ia lalu melihat ke bawah, Lo Feng melihat beberapa kota-kota yang hancur, dan juga, Lo Feng melihat beberapa pejuang dengan hati-hati berlatih di dalam kota tersebut. Melihat para pejuang ini, Lo Feng merasa, seolah-olah seperti sedang melihat dirinya yang dulu. Lo Feng, ucap Babata berteriak dengan semangat, ada apa, kenapa begitu bersemangat, tanya Lo Feng. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku, mulai sekarang, jet kapal naga hitam X-81 telah dalam kondisi sempurna, dan aku hanya perlu satu hari lagi, untuk memasang sistem tambahannya, ketika sudah selesai, kamu akan bisa mengendarai jet kapal naga hitam ini, dan menjelajahi alam semesta yang luas, lalu menyaksikan ras dan klan yang tak terhitung jumlahnya, ucap Babata sangat bersemangat. Babata bersemangat karena ia selama ini sudah sangat lama terdampar di bumi, dan dia ingin sekali bepergian dan menjelajah alam semesta lagi. Apakah kita bisa melakukan perjalanan melalui alam semesta? Dan, apakah kita akan terbang bebas di alam semesta? Tanya Lo Feng terkejut. Iya, itu benar, jawab kata Babata dengan sangat bersemangat. Mendengar itu, Lo Feng merasakan darah panas mengalir di tubuhnya. Penduduk bumi yang normal akan sangat senang, dan itu hanya membayangkan mencapai bulan, sehingga dia mungkin akan sulit tidur, apalagi, Lo Feng sekarang memiliki harapan untuk bepergian, dan terbang bebas di alam semesta, lalu mengunjungi ras manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ini. Perasaan gembira tersebut adalah sesuatu yang sulit untuk dikatakan oleh Lo Feng, karena ketika mengunjungi planet lain di alam semesta, merupakan sesuatu yang menggembirakan. Lo Feng, saat bumi ditemukan oleh kapal pengintai atau kerajaan lain, itu akan menjadi masalah. Itulah sebabnya, kau harus segera memasuki alam semesta. Hanya dengan begitu, kau akan dapat memastikan kelangsungan hidup manusia di bumi di masa depan, ucap Babata yang sedang memikirkan cara untuk membujuk Lo Feng, agar segera menjelajah alam semesta ini. Untuk memasuki alam semesta, yang paling penting adalah, kau perlu membuka akun dengan jaringan alam semesta. Dengan begitu, kau dapat memasuki jaringan virtual alam semesta, dan berkomunikasi dengan ras yang tak terhitung jumlahnya, ucap Babata. Untuk AI yang hidup seperti Babata, keinginan untuk memasuki alam semesta, tidak bisa dibandingkan dengan perasaan nyata manusia normal yang ingin menjelajah ke alam semesta. Mendengar itu, Lo Feng menyeringai. Aku pasti pergi, aku sangat khawatir, sehingga aku ingin segera pergi ke sana. Namun saat ini, aku hanya berpikir tentang dunia internalku. Mungkin memerlukan waktu sekitar 1 bulan atau lebih, untuk berubah. Ketika itu terjadi, kekuatan mode monster tanduk emasku akan meningkat pesat. Akan lebih baik menunggu sampai setelah transformasi itu, ucap Lo Feng. 1 bulan ya, baiklah, aku akan menunggu, ucap Babata. Alam semesta ya, Lo Feng mengatakan itu sambil berdiri tinggi di langit di atas hutan belantara, menatap wilayah yang luas, namun pikirannya telah lama berkelana ke ruang misterius dan luas itu. Xin lalu berpindah di suatu ruang di alam semesta, yakni di distrik Hampa Bima Sakti. Sebuah kapal berbentuk cakram terus-menerus menuju ke bumi dan semakin mendekat. Di dalam kapal tersebut, seseorang terlihat mengenakan seragam pertempuran abu-abu perak. Di sampingnya, seorang pria bugar, tinggi dan kokoh,
Dengan beberapa bulu hitam di tubuhnya, ia mirip seperti gorila hitam dengan tinggi sekitar 2 meter. Kapten, saat ini keluarga dan armada kapten telah mencapai distrik kosong. Ketika saatnya tiba, pasti akan ada perselisihan di dalam keluarga untuk mendapatkan suatu keuntungan dan akan hanya menyisakan sedikit harta untukmu kapten, ucap pria gorila itu. Hem, pria parubaya yang tampan itu mendengus. Meskipun hubunganku dengan kakekku agak kaku, aku percaya dia bukanlah orang seperti itu. Tapi ini adalah harta dari suatu planet kehidupan, ucap pria gorila hitam tersebut. Tanpa melihat planet ini secara langsung, kita tidak dapat menentukan nilainya. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah planet yang dulunya dimiliki oleh pejuang yang tak terkalahkan. Nilainya pasti lebih dari kehidupan normal planet lainnya. Dengan hadiah sebesar itu, bahkan saudara-saudara terdekat pun akan mulai saling membunuh. Kapten, kamu harus berhati-hati. Pria parubaya yang tampan itu memandangi pria gorila hitam itu, berbalik untuk mengamati kru lainnya, mengungkapkan senyuman. Perhatian semua, tidak peduli apapun, imbalan yang akan diperoleh oleh pasukan kita tidak akan kecil. Lagi pula, kalian semua teman yang telah melalui hidup dan mati bersamaku, ucapnya. Mendengar itu, semua kru tersenyum. Saat kita mencapai planet kehidupan, kita akan segera mulai mengambil sampel, lalu mengumpulkan data. Melakukan ini mungkin akan memakan waktu beberapa hari, sang kapten itu berkata. Ketika saatnya tiba, aku dapat segera memasuki jaringan virtual alam semesta dan mencari pembelinya. Semuanya sekarang masih berada di kendali kita. Pria parubaya itu tersenyum. Semakin banyak manfaat yang diberikan keluarga kepadaku, maka aku akan membalas budi itu. Dan seorang anggota kapten tersebut mengatakan 91 hari lagi, kita akan sampai di bumi. Bagus sekali, ucap sang kapten tampan itu tersenyum. Kemudian akhir September, negara China, kota markas Jiangnan, di ketinggian 8 km di udara, sebuah jet kapal hitam besar melayang. Di dalam jet kapal, Lo Feng berdiri dengan tenang di dalam ruangan. Lalu, Lo Feng mengeluarkan tumpukan kecil logam merah dengan berat 92 ton. Dengan Lo Feng yang setiap hari menelan 92 ton roh besi hitam yang dia peroleh di musim dingin di tahun sebelumnya hampir habis, dan itu membuat Luo Feng merasa tertekan. Dunia internalnya seperti jurang maut. Meskipun dia tidak makan banyak setiap hari, tetapi dia masih harus menelan setiap hari jutaan ton roh besi hitam hampir habis. Setahun belum berlalu dan jumlah logam yang tersisa hampir habis. Hari ini adalah hari transformasi, ucap Lo Feng. Setelah Lo Feng menelan logam yang ada di depan matanya, kini kekuatan mode monster tanduk emasnya naik menjadi level star tingkat 4. Dengan merasakan hasil itu, membuat Lo Feng cukup gembira. Namun semakin dia kuat, maka semakin banyak pula logam yang ia butuhkan nantinya. Dan ketika level star tingkat 3 ke level star tingkat 6, maka akan membutuhkan waktu 6 tahun, karena setiap tingkatannya akan memakan waktu 2 tahun. Dan untuk level star tingkat 6 ke level star tingkat 9, maka akan membutuhkan waktu 36 tahun lamanya. Kemudian saat malam hari, Lo Feng menghabiskan waktu bersama keluarganya, karena esok hari, ia akan menyelesaikan beberapa pekerjaan atau latihan. Berapa lama? Tanya Su Xin kepada Lo Feng. Mungkin sebulan, jawab Lo Feng. Tujuan Lo Feng kali ini adalah mengunjungi sebuah planet super yang bernama Sang Bintang Naga. Bintang Naga adalah planet super yang ratusan, bahkan ribuan kali lebih ramai daripada Kekaisaran Silver Blue. Itu adalah tempat bagi para pejuang untuk berkumpul, dan juga merupakan tempat di alam semesta, di mana tempat orang-orang kuat sealam semesta ini berkumpul. Tempat semacam itu memiliki bahaya yang sangat tinggi. Tentu saja, prasyaratnya adalah uang dan status. Jika tidak memiliki itu, maka tidak memiliki hak untuk masuk. Lo Feng, pergi selama sebulan, mau kemana? Tanya Su Xin khawatir. Dasar Lo Feng Bang Toyi Pia Geisha.